mereka berhasil turun dua orang. Tetapi di dasar laut jarak pandangnya nol, jadi gelap. Kemudian dasar laut wujudnya adalah lumpur. Kecepatan arus di dasar laut berdasarkan hasil penyelaman ini arusnya adalah 3-5 knot. Saat ini upaya penyelaman dengan kondisi yang seperti itu oleh on-scene coordinator dihentikan sementara. Kemudian diupayakan menurunkan ROV. Kapal polisi kutilang 5005 ini turut membantu pencarian puing-puing pesawat AirAsia QZ8501 di perairan Wetan dan Kalimantan Tengah. 3 minutes into the flight, the Airbus A320-200 lost contact. Last known position was between Indonesia's Belitung